dengan urusan umat Islam, maka paling salimlah diancam sama Rasulullah, bukan bagian. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Bela Rakyat Akbar 411 berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Aksi massa itu turut dipimpin oleh Habib Hanif Al-Attos yang merupakan menantu Habib Rizik Shihab. Lantas, siapakah sosok Habib Hanif Al-Attos? Sosok Habib Hanif Al-Attos cukup menarik perhatian peserta Aksi 411 pada Jumat 4 November kemarin. Ia pernah terseret kasus tindak pidana hingga divonis 1 tahun penjara. Vonis tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 24 Juni 2021 lalu. Lantaran, Habib Hanif terbukti bersalah melakukan penyebaran berita bohong terkait tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Habib Hanif Al-Attos turut memimpin aksi 411 di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat kemarin. Pada aksi 411 yang dipimpinnya, sejumlah ormas termasuk Persatuan Alumni 212 turut berunjuk rasa di kawasan Istana Presiden. Dalam orasinya, Habib Hanif menyuarakan tuntutan diantaranya meminta pemerintah menurunkan harga BBM. Selanjutnya meminta harga-harga kebutuhan diturunkan dan meminta hukum agar ditegakkan dengan adil. Hanif mengaku tuntutan tersebut merupakan permintaan rakyat. Dengan urusan umat Islam, maka paling salimlah diancam sama Rasulullah, bukan bagian dari umat kami yang sempurna, saudara. Karena ibarallah, kita lihat saat ini rakyat Indonesia banyak yang susah, betul? Betul! Hampir 90%, lebih dari 80% rakyat Indonesia adalah umat Nabi Muhammad, saudara. Kalau ada satu saja umat Nabi yang kakinya tertusuk duri, apa kata Nabi? Ini ajidu alamaha. Aku merasakan sakitnya. Bagaimana kalau jutaan kelaparan, saudara? Betul! Betul! Makanya haram! Haram! Kalau habaib, ulama, umat Islam yang mampu untuk berjuang, yang mampu untuk menyampaikan pendapat, lalu diam, lalu bungkam, diancam oleh Nabi. Yang bukan berarti yang tidak perhatian dengan umat, bukan bagian dari kami. Na'udzubillah, amin. Maka saya mau tanya, siap perhatian dengan umat? Siap. Siap perhatian dengan umat? Siap. Siap perhatian dengan umat Rasulullah? Siap. Akbar. Yang kedua, saudara, bukan hanya umat Islam. Di Indonesia ini, kami selain punya saudara seiman, kami juga punya saudara sebangsa dan tanah air, saudara. Betul? Betul. Lain hakumullah. Amin ladina lam yukatilukum bintin. Walam yukhrijukum min diyarikum antara ruhan watuk situ ilaihun. Saudara, Allah yang perintahkan kita untuk berbuat baik, untuk perhatian, bukan hanya kepada umat Islam, tapi juga kepada